Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan CM57 ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Sore ini kita mau meliput jalan tentang Kota Dili, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Ini kita di sekolahan Portugis ya, di My Friend. Dekat Santa Cruz, teman-teman. Dan kita mau menuju ke Udilarang lewat jalur Bali D, teman-teman. Ini sore hari ya, waktunya pulang kerja, jadi agak lumayan macet, tapi tidak macet banget sih. Oke, teman-teman, kita simak. Cekidot. Teman-teman, kita sudah sampai di Bali D ya. Ini jalur Bali D, teman-teman. Di sini juga banyak sekali toko material ya. Ini jalannya semua sudah bagus, teman-teman. Ini jalan yang menuju kantor imigrasi, teman-teman. Thank you.
Dan ini kita di Gereja Katedral, teman-teman. Gereja Katedral Timor Leste ya. Ini gereja terbesar ya di ibu kota Dili, teman-teman. Dan kita sekarang hampir sampai di Pasar Baru Pete, teman-teman. Di sini itu biasanya macet ya, teman-teman ya, karena banyak yang jual sayur di pinggir jalan, teman-teman. Jadi pasar sudah dibuatkan, tapi mereka tidak mau jualan di pasar. Karena terlalu jauh ya untuk dijangkau, jadi jual sayurnya di pinggir jalan, teman-teman. Biar banyak pembelinya. Cuman ya bikin jalan macet. Thank you.
Dan kita sekarang sudah berada di Fatu Meta, teman-teman. Ini namanya di Fatu Meta ya.